PKP bersyarat dilanjutkan sehingga 9 Jun. Rentas negeri untuk sambutan Hari Raya tidak dibenarkan. Kawasan Pasar Jalan Osman di Petaling Jaya, arahan ke-8 PKPD dikuatkuasakan bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Isni Mahmat dalam Berita Wilayah. Berikutan 26 kes positif COVID-19, kawasan Pasar Jalan Osman di Petaling Jaya Selangor kini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 23 Mei ini. Arahan ke-8 PKPD atas nasihat KKM itu bagi mengelak jangkitan merebak ke kawasan lain. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menyebut PKPD di kawasan itu merangkumi 3 zon A, B dan C melibatkan kira-kira 2,900 penghuni kediaman dan premis perniagaan. Menerusi perintah itu, laluan keluar masuk telah ditutup, penduduk tidak dibenarkan keluar dan semua aktiviti perniagaan telah dihentikan. Kawasan itu kini dikawal sepenuhnya oleh anggota keselamatan. Pangkalan perubatan telah dibuka dan semua penghuni diminta bertenang serta mematuhi semua arahan pihak berkuasa. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilanjutkan selama 4 minggu sehingga 9 Jun ini dan perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya juga tidak dibenarkan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertusan khasnya hari ini. Semua peraturan dan SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB pada masa ini akan kekal berkuat kuasa sehingga 9 Jun 2020. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna, minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun, demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Aktiviti ziarah dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri sama bagaimanapun dibenarkan. Namun ia dihadkan kepada maksimum 20 orang pada satu-satu masa. Jadi tak perlulah buat jamuan besar-besaran ataupun rumah terbuka. Setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakaian penutup mulut dan hidung dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan ini. Kementerian Kesihatan juga menyarankan agar saudara-saudari elakkan daripada berada di tempat yang sesak atau tempat yang tertutup. Kalau nak bersembang dengan tetamu pun, jarak-jarakkanlah sedikit. Tak perlulah duduk terlalu rapat. Pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja diberi kelonggaran untuk melakukan perjalanan rentas negeri. Ia boleh dimohon melalui aplikasi Grab Malaysia atau hadir sendiri ke balai polis berdekatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang memperhalusi tata cara atau SOP tertentu yang boleh diamalkan para jemaah. Dan untuk itu, kerajaan akan mengumumkan kebenaran solat jemaah di masjid selepas SOP tersebut dimutamatkan dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja untuk diperkenankan. Saya tahu ramai umat Islam yang rindu untuk kembali ke masjid, utamanya untuk mendirikan solat Jumaat, solat tarawih, solat lima waktu dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan keadaan akan bertambah baik.
Tambahan pula telah banyak kawasan-kawasan hijau di seluruh negara. Dengan pelaksanaan SOP yang teratur, saya percaya masjid-masjid di kawasan ini telah bersedia untuk dibuka kepada ahli-ahli qaryah. Berikan sedikit masa pada pihak berkuasa agama Islam untuk memperhalusi SOP yang berkaitan. Mengulas lanjut, Tan Sri Muhyiddin berkata SOP tertentu juga akan dikeluarkan untuk dilaksanakan di rumah-rumah ibadat bagi penganut agama Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan lain-lain. Hari terakhir kebenaran perjalanan rentas negeri dan aliran trafik di Lebuh Raya Plus petang ini menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan di beberapa lebuh raya utama. Namun trafik dilaporkan lancar dan terkawal. Jadi untuk gambaran yang lebih jelas, kita terus saja bersama wartawan Fabian William di Pusat Tinjauan Trafik Plus Petaling Jaya. Silakan, Fabian. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Saudara, pergerakan Gerak Malaysia yang melibatkan tiga buah negeri hari ini menunjukkan terdapat peningkatan jumlah kenderaan di beberapa lebuh raya kendalian Plus sejak 3 petang tadi. Antaranya di laluan Sungai Buloh dan juga Plaza Tol Sungai Besi. Namun, keadaan masih lagi terkawal. Dan peningkatan jumlah kenderaan ini berikutan orang ramai yang sudah mula kembali ke kediaman masing-masing sebelum memulakan pekerjaan esok. Dan perlu diingatkan juga kepada anda yang merancang untuk balik petang ini, sentiasa berhati-hati kerana keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga hujan di beberapa kawasan. Untuk makluman, jumlah keseluruhan kenderaan menggunakan Lebuh Raya Plus dan LPT2 secara purata bagi tempoh 7 hingga 10 Mei adalah sebanyak 658,448 berbanding 658,691 bagi tempoh 4 hingga 6 Mei lalu. Dan pergerakan secara berperingkat ini bagi memastikan kelancaran pergerakan orang ramai yang sebelum ini terkandas di negeri-negeri lain ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, selaras dengan pelanjutan PKPB sehingga 9 Jun ini, cuti raya balik kampung masih tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, untuk pasangan yang masih berada di negeri lain, boleh terus membuat permohonan menerusi aplikasi Gerak Malaysia untuk berjumpa keluarga selain membuat secara manual di balai polis berdekatan. Dan juga sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan selain merancang perjalanan dengan baik dan pastikan kad tambah nilai touch and go dan minyak kenderaan mencukupi. Dan kami doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan daripada Persada Plus buat masa ini. Kita kembali semula kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fabian. Pengguna jalan raya dari negeri-negeri pantai timur menjadikan kawasan rehat dan rawat Genting Sempah sebagai tempat melepaskan lelah seketika. Meski diberi kelonggaran, amalan keselamatan diri termasuk penjarakan sosial tetap menjadi keutamaan. Saya faham yang kita kena amalkan jarak sosial untuk kita macam selamat daripada COVID-19 ni yang melanda Malaysia sekarang ni. Saya daripada Penang nak untuk ambil isteri saya. Saya pergi balai, ambil permit daripada polis lah. Yang manual punya job, baru boleh polis bagi kebenaran nak rentas negeri. So, sepanjang perjalanan tu ada roadblock? Ada. Ada setiap sepadan, mesti ada roadblock. Polis mesti akan tahan menyatanya. Kalau dia tak, kita tak ada permit tu, dia tak akan kasih. Dia suruh kita patah balik. Bawa borang lah sebab kita melebihi jumlah yang ditetapkan lah. Kita telah di Negeri Sembilan, 39,643 permohonan rentas negeri diterima, merangkumi 17,627 permohonan untuk keluar negeri dan 22,016 permohonan masuk. Dan bagi permohonan secara manual pula, sebanyak 3,047 permohonan diterima dan hanya 1,217 permohonan telah diluluskan. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata sebanyak 11 sekatan jalan raya SGR diadakan di pintu masuk dan keluar sempadan negeri. Okey, ini giliran zon Negeri Sembilan untuk bergerak keluar dan juga masuk sempena PKPB inilah.
berdasarkan kepada kesiapsiagaan kita daripada awal lagi lah sebenarnya kita dah siap sedia. Dan hari ini kita ada 11 sekatan jalan raya di pintu masuk keluar sempadan Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Johor, Melaka lah. Gerak Malaysia hari ini melibatkan Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Kumpulan terakhir seramai 826 pelajar IPT dari Zon Utara dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Menurut NAB Chancellor Universiti Utara Malaysia, UUM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani, 670 daripada mereka adalah pelajar UUM, manakala 156 adalah pelajar dari IPT lain di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Sebanyak 56 buah bas digunakan untuk menghantar pelajar berkenaan ke Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sebelum bergerak, anggota bomba melakukan sanitasi terhadap semua bas dan beg pelajar. Sementara itu, seramai 103 pelajar UUM dijadual menaiki penerbangan terus dari Alustar ke Kuching, Sarawak hari ini. Sejak 28 April lalu, lebih 3,000 pelajar IPT dari Zon Utara telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. UUM dilantik sebagai Ketua Zon Utara untuk proses penghantaran pulang pelajar yang terkandas sejak PKP dikuatkuasakan. Hayati hikmah terkandung dalam peristiwa Nuzul Al-Quran, seterusnya dalami isi kandungan kitab suci umat Islam itu. Apatah lagi ketika negara berdepan ancaman COVID-19. Norma baharu disarankan ketika ini juga perlu dimasukkan dengan amalan tadarus Al-Quran bersama keluarga atau secara dalam talian, sekaligus mengimarahkan lagi kemuliaan Ramadan. Tapi bagi saya yang penting sekarang ini adalah dalam konteks sekarang ini, bila kita terkurung sebegini, ini sebenarnya peluang bagi kita yang lebih bermanfaat yang patut kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sama ada membacanya, sama ada tadarusnya, sama ada tadaburnya dan insyaAllah selepas ini beramal dengannya. Memang Allah bagi saya lah special untuk Ramadan tahun ini untuk kita bersama dengan Al-Quran. Jelas Datuk Dr. Nasharuddin lagi, setiap umat Islam perlu istiqamah dalam membudayakan pembacaan Al-Quran, seterusnya mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Jadikan dianya lifestyle. Sebab, kita balik ayat tadi. Hudal linnas wabayinat minal huda. Dia ini petunjuk kepada manusia, dia huda, petunjuk, tapi dia bayinat. Dia menerangkan petunjuk itu. Dan nak menerangkan petunjuk ini, kalau kita baca Quran sekali saja, tambah kita yang tak erti bahasa Arab, tambah kita yang tidak tahu hukum hakam Al-Quran, kita mungkin tidak akan dapat menghayati apa yang dikehendaki daripada kita oleh Al-Quran. Peristiwa Nuzul Al-Quran adalah peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama, seterusnya melengkapkan kitab suci umat Islam itu seperti hari ini. Perkembangan teknologi membolehkan Al-Quran diakses secara dalam talian tanpa mengira masa atau lokasi. Cuma jangan terlalu gairah sehingga mengabaikan ketulinan ayat-ayat suci itu. Dan sempena Nuzul Al-Quran, ikuti laporan disediakan wartawan Hasmin Hamzah. Memuat turun aplikasi Al-Quran di telefon pintar sudah menjadi tren semasa. Ini menjadikan pembacaan kalam Allah lebih mudah tanpa perlu membawa mushafnya ke mana-mana. Apa yang harus diingat, bacaan ayat-ayat suci itu haruslah mengikut tertib dan kesesuaian keadaan. Al-Quran yang ada dalam alam maya ini, di online ini, sebenarnya dia tidak ada apa dia ni semakkan lagi secara khususnya. Walaupun begitu, pihak KDN telah meluluskan satu Al-Quran Semak Quran yang boleh kita dapati di Play Store untuk kita gunakan sebagai untuk kita download dalam handphone kita ataupun dalam laptop kita untuk kita gunakan baca dan tadarus Al-Quran itu. Al-Quran merupakan kitab zaman semuanya. Ia bermaksud kitab yang kekal dan bukan hanya sesuai pada suatu masa sahaja. Musim Al-Quran, bulan Al-Quran dan juga kita ini adalah kita diuji dengan COVID-19 ini.
sebaiknya kita lakukan membaca Al-Quran dan juga melakukan ibadah berpuasa ini dengan secara yang terbaiklah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedua-dua ini, Al-Quran dan puasa ini, dia akan memohon kepada Allah Taala untuk bagi syafaat kepada kita. Memasuki 10 malam kedua Ramadan, semoga ia memberi manfaat kepada kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai dustur al-hayah atau perlembagaan kehidupan. Dalam mendepani Ramadan dengan ujian penularan wabak ini, lebih wajar jika kita mengambil hikmah mengisi masa terluang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dengan apa jua cara sekalipun, penghayatan baik-baik maksud ayat-ayat suci Al-Quran memberi kita panduan dan ketenangan, kerana sesungguhnya Al-Quran itu umpama buku rujukan yang tiada cacat celanya. Hasmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Seorang selebriti direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes mengeluarkan kenyataan jelik terhadap institusi Diraja Johor menerusi laman Facebook. Terdahulu lelaki berusia 73 tahun itu ditahan di Petaling Jaya, Selangor semalam. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidi Piche dalam satu kenyataan memaklumkan laporan salah guna media sosial itu diterima kemarin. Suspek yang merupakan pelakon dan penyampai radio didakwa mengeluarkan kenyataan jelik terhadap Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Istana Johor. Komputer riba dipercayai digunakan dalam jenayah itu dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengkaji untuk menetapkan harga maksimum untuk barangan yang mendapat permintaan tinggi sempena Aidilfitri, dan langkah itu perlu bagi memastikan pengguna tidak terbeban dengan peningkatan harga yang keterlaluan. Menurut Timbalan Menterinya, Dato' Rosul Wahid, pihaknya akan memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan. Ini tidak perlu buat pembelian ini, tidak perlu membuat pembelian yang tidak munasabah, kerana ia mencukupi. Kita harap pengguna akan menggunakan pak ini dengan bijak. Di samping itu, saya juga menyeru dan merayu kepada kedai-kedai, peniaga-peniaga dan perencik untuk bertanggungjawab. Jangan menaikkan harga, jangan menyorok barang dan jangan mengambil kesempatan di musim perayaan ini. Beliau ditemui selepas mengadakan lautan ke JT Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tok Bali, Pasir Putih. Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mengamalkan norma baharu kehidupan bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Justeru Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menasihatkan semua pengusaha dan majikan mendapatkan maklumat terkini berkaitan prosedur operasi standard SOP mengikut sektor melalui laman sesawang rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengarahnya Dato' Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan turut menasihatkan semua majikan untuk fokus kepada penyediaan SOP seperti saringan demam, penjarakan sosial, amalan kebersihan dan penggunaan pelitup separuh muka dan kebersihan persekitaran. Sabah kini membenarkan operasi semula sektor ekonomi termasuk pertanian dan industri makanan, perkilangan dan pembuatan, pembinaan dan penyelenggaraan, perhutanan, peruncitan dan makanan dan pengangkutan awam. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan diadakan esok. Speaker Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata sidang perlu diadakan selaras artikel 21-3 dan artikel 21-4 bagi mengelak pembubaran Dun. Dan jelasnya tempoh 6 bulan persidangan Dun akan tamat pada 13 Mei ini selepas kali terakhir diadakan pada 13 November tahun lepas. Dua rang undang-undang kerajaan akan dibentangkan iaitu RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2019-2020 dan RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2020-2020. Ia akan dibentang oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan II, Dato' Amar Douglas Unggah Embas.
dan sidang esok juga tidak melibatkan sesi soal jawab lisan dan tiada usul ahli persendirian dibenarkan. Pegawai kesihatan awam akan ditempatkan di pintu masuk bangunan DUN manakala ahli yang berhormat yang sedang melalui proses kuarantin dikecualikan menghadiri sidang berkenaan. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka tidak gusar dengan keadaan dan prestasi atlet biarpun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih diteruskan dan ia berikutan kesemua atlet di bawah pesaka mematuhi arahan persatuan bagi mengekalkan momentum mereka. Agung Pesaka Datuk Megat Zulkarnain Omardin menegaskan bahawa ia sebagai persiapan awal atlet yang akan disenarai untuk kejohanan Sukan Asia Indoor di Thailand awal tahun depan. Mesti menghantar timbangan berat badan mereka setiap seminggu sekali. Kerana pertama sekali kita nak pastikan mereka berada dalam keadaan yang fit walaupun mereka tak menjadi latihan sepenuh masa di Bukit Jalil, tetapi mereka mesti menjadi latihan di rumah. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan golongan ASNAF dan ibu tunggal di Batu Caves. Tambahnya, atlet yang gagal mengekalkan berat badan mengikut kategori masing-masing akan diganti dengan pesilat yang lain. Pesaka bersama Kementerian Belia dan Sukan akan merangka semula persiapan pesilat negara selepas PKP berakhir. Sementara itu, Datuk Megat Zulkarnain berkata pesaka kini sedang merangka bantuan bagi jurulatih yang terkesan dengan PKP khususnya dari segi keuangan. Setiap badan gabungan pesaka negeri membuat laporan kepada kita, membuat bancian sedikit berapa ramai jurulatih-jurulatih yang kita tahu memang mereka sumber pendapatan mereka adalah melalui latihan atau gelanggang-gelanggang silat dalam negara ini. Semua Persatuan Pesaka Negeri diminta mengesan jurulatih yang tidak bernasib baik bagi membolehkan pihaknya menyalurkan bantuan sama ada dalam bentuk bekalan barangan harian maupun keuangan. Baiklah, saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah. Terus patuh Perintah Kawalan Pergerakan dan tidak keluar rumah jika tiada keperluan penting. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.